Kat akhirat nanti, Allah Ta'ala tak ambil peduli langsung tentang tiga golongan ni. Makna dia Allah buat tak tahu. Ada tiga golongan. Yang pertama, golongan yang awalnya mulia, last kali jadi orang yang hina. Dulu bukan main jaga semayang, sedekah, buat amal ibadah banyak. Lama-lama dah berubah jadi jahat pula dah. Yang kedua, saya minta maaf sangat-sangat. Yang ni Nabi yang beritahu tau. Yang kedua ni, golongan yang tak ikut perintah Allah, selepas percaya dan yakin dengan Allah. Dia tahu tak semayang masuk neraka, tapi dia tak mau buat. Dia tahu mengumpat tu salah, tapi dia buat juga. Tak mau nak jadi macam tu lah. Dan yang last kali, yang ketiga. Yang ni saya takut sangat-sangat, tuan-tuan. Kalau boleh minta jauh sangat yang ketiga ni, tuan-tuan. Apa tu, Ustaz? Tapi sebelum tu, tekanlah butang share tu dulu. Tekan butang follow ke. Tak ogi pun tuan-tuan follow. Nanti dapat ilmu lagi. Follow, share, repost, copy link masuk dalam grup. Bagi dekat adik-beradik yang lain. Bagi dekat keluarga kita. Bagi dekat kawan-kawan kita. Takut oh tuan-tuan. Allah buat tak tahu dekat akhirat nanti. Yang ketiga. Orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa. Itulah yang paling buruk sekali Nabi kata. Ush, takutnya tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan dan saya, ahli keluarga kita semua, mati dalam keadaan mati yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, itulah tiga golongan yang mana Allah buat tak tahu dekat akhirat nanti. Semoga kita semua dijauhkan daripada tiga golongan ni lah. Oleh itu, tekanlah butang share, butang repost, bagi dekat adik-beradik kita. Semoga video ni jadi peringatan untuk tuan-tuan dan saya dan kita semua. Boleh tak tolong share? Okay tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.